Tak. Ah, tiba-tiba kita kena cat pula. Sebab apa kena cat? Sebabnya dapat satu jok. Bukan jok. Ini yang kau bawa sweat. Aku sembuh rim dia, dia beri rim kat aku. Sebab kerja titi aku tak ada rim. Bak engine tak kita cerita. Sekarang ni Ijun nak beri rim dia. Kita nak select lagi kali-kali ni. Tak kali. Dapat kali bro? Oh, belum lagi. Aduh. Belum. Sembuh rim kita abang dia. Dia nak color Azhar kata. Rim tu nak buat color kereta Azhar. Ingat kereta Azhar. Jadinya kena bancuh color. Kita sembuh rim kereta dia. Dia beri rim kat aku. Rim apa? Ajak aku tunjuk rim yang dia beri kat aku. Rim tu biasa je. Tapi yang cakap aku sebab aku tak ada rim. Ambil lah orang nak bagi. Kita sembuh ke. Buat color tu. Teman, ni color grey tu. Yang dah bancuh. Tapi rim yang kita nak sembuh bukan rim ni. Jadi rim ni orang kata sebagai cagaran dia. Ha, aku sembuh rim tu. Dapat rim ni. So, ni color dia. Sekarang ni kita tengok rim dia pula. Rim dia dekat belakang. Dah siap buang color dah. Rim ni dah saya 14. Tak tahu jenama apa. Tapi banyak sangat dia punya. Dia punya lengkuang-lengkuang tu. Banyak sangat dia punya lengkuang. Cerita dia. So tu lah rim. Ha. Rim ni pun aku tak tahu rim apa. Tapi ada 6 batang. Dia suruh sembuh color yang dia minta lah. Color grey Azhar. Jadi color dah buang. Tinggal lagi kita nak masuk color. So hari ni video kita bercampur-campur aduk. Ni gabok yang kau ambil pada bengkel pizan tu. Dah siap cuci. Nak masuk color. Bagi nampak meriah sikit lah. Pak kata tengok pada asas dia ni. Dah berkurak kan. Jadi kita nak sembuh color silver. Barang-barang hitam semalam semua dah beres. Macam aku punya exhaust ni ha. Dah sembuh high ten. Barang-barang lain dah siap sembuh belaka dah. Kita punya total body. Kita punya fuel rack. Semua dah sembuh color hitam. Pulley. Bracket-bracket apa semua berkaitan dengan kereta semalam semua dah beres. Dan juga hari ni kita nak masuk sikit untuk kita punya gearbox. Color silver sahaja. Silver, 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 silver lagi. Ya mak, sekarang ni dia punya gearbox nak masuk color. Ha. Ambil dulu ni spot-spot ni. Ni bagian-bagian tak nampak ni. Dia tak pakai beri pun mana. Tapi bagi ada je. Saya akan nampak silver tu. So first layer, tadi kita pakai degreaser lah. Sebelum ni pun dah cuci pakai air. Jadi hari ni kita tembak-tembak je lah. Masa kena-kena sikit-sikit kan. Macam, berat tak berat, saya silver. Tunggu je lagi untuk kita buat part-part lain pula. Hari ni kita buat part-part yang mana ada nampak. QC dah masuk dah lama tengok-tengok barang tu. Ada tak okey? Silap pula. Aduh. Apa tu pakai headtank kan? Kita sambung untuk kita punya gearbox lah kan. Mana ni gearbox? Jo, mana ni benda proses dia? Eh? Proses dia benda? Pasang dia. Pasang bawa enjin. Okay, jom. Ni. Oh, ni sekolah eh. Mana? Ni. Ni lah. L2. L2 yang boleh ni. Ni lah dia. Eh. Tu silap lah beli nombor ni. Ni lah L2 bisa. Tu silap tu. Ni 400 power ni. Tengok. Kita punya gearbox ni kan. Kita abaikan kejap. Abang kita punya air pump. Dia tidak menyerlah kau tu. Macam mana benda lain dia dah menyerlah. Pada mata aku lah. Pada mata aku dia tak menyerlah lah. Dia punya air pump ni. Jadi macam mana aku nak buat? Sekarang ni benda dah pasang lah. Ni gaya dah. Ni. Cak. Ada. Tacak sikit. Bagi yang gabung ganas-ganas sikit nampak. Oh, ada color-color sikit. Lagi comel. Beli comel. Aduh. Kena. Berulang-ulang lah 4-5 kali kan. Tengok. Biar dia kering tu. Macam belah sini. Jadi aku dah try lah. Sedah. Yang aku tengok korang. Yang ni yang layer pertama. Belah ni layer pertama. Belah ni aku nak apply untuk layer kedua. Dia pekat ke tak pekat? Eh, tak celup lagi. Celup. Terus. Okey lah tu. TikTok lah.
Orang khabar serilah sikit daripada standard tadi kan. Tak ada kalah apa-apa. Sekejap lagi kita tunjuk yang paling now. Nampak? Yang kita dah siap sembuh. Silver, hitam, merah. Mantap. Berapa Hussein? Benda tutup, benda buka? Dan ajar. Oh. Tanya sikit, buka tutup. Jawapan dapat tak? Tahu sikit, saya buka. Buka tak apalah. Boleh menarik sekejap lagi. So, tunggu kejap. Gua nak gua nak tacak sikit-sikit lebih-lebih kurang. Dia buat kat belakang ni, kita tunjuk sekejap lagi. So, ini pasal proses dia. Dia buat tak ada jalan. Masuk ialah. Buka lah. Buka. Cak. So, Megah bertemu dengan dia punya benda-benda lain yang tak hitam ni. Dia nampak jahat ke tak? So, ni lah. Enjin dia. Dah apa ni, dah angkat bawah, dah komplit untuk kita pasang eh. Kita dah pasang semua dah. Sekarang ni kita nak ambil anak gajah ni untuk kita pasang dia punya gearbox lah. Siap, gearbox kita dah siap. Semua dah siap. Tinggal lagi kita nak perlengkapkan sikit lagi benda yang tak ada. Ha, macam gearbox tak ada lagi. Kita nak pasang balik dia punya kuih pelak ni. Benda-benda kecil je. Benda-benda besar tinggal gearbox. Yang lain semua dah beres. So, video dia untuk hari ni. Sambungan yang tiba-tiba pasang hit tu. Ha, ni sambungan dia. Tengok kat sini. Dia punya B-N-O-C-K. Bukan blok. Kat sini dia punya gearbox. So, gearbox ni dah siap sembuh. Color silver lah. So, dah siap cuci. Tinggal lagi kita nak pasang ni lah. Proses dia hari ni kita nak pasang lah. Tengok. Ha. Anak gajah. Banyak dah enjin-enjin dia cangkuk. Arena 1.5 ni pun. Dia dah cangkuk buat naik. Enjin ni pun dia akan buat kerja kejap lagi. So, kau layan je video ni untuk kita pasang kita punya next station. Anak gajah. Anak gajah? Ha? Bukan. Salah. Bukan. Jambu. Jambu. Ni lah jambu. Sekarang ni anak gajah ni function dia kan. Kita nak buat tu enjin ni. Supaya kita nak masuk dia punya gearbox. Kenapa tak ada pasang kat sini gearbox you? Kenapa tak ada pasang kat sini? Gearbox belah sini. Ah, sebab gearbox belah sini. Mana ruang. Tu kena tengok bawah. So kita pasang dekat anak gajah. Cabut daripada stand je kita. Duduk sini cabut dulu menatang-menatang ni. Oh ketat pulak. Iping kapur dah jangan hilang skru dia. Ni punya skru iping. So next step apa ni? Ambil gearbox. Pasang OIC. Pasang OIC. Tiga aku beli OIC. Jangan. Tiga OIC aku beli. 200 campur yang semalam. Tak bayar. Cuba tanya. Mana OIC? Bukan bukan Nazmi ni. Tahu nasi goreng, nasi bujang, nasi goreng. Ingat Nazmi ni. Sekejap lagi sekarang. Tunggu dia duduk. Apa pula step dia. Tunggu kejap. Aku tak tahu dah ni step dia apa. Cuma ikut arahan daripada yang orang tahu je. Dia cakap OIC. OIC ada. Kita dah beli OIC. Ni? Ni jangan risau. Kalau pip buat kerja jangan takut pak. Ni tu. Ni. Ni. Tiga. Bantai. OIC. Ada OIC Flyway. Ada OIC Dry Shaft. OIC Gearbox. Ah, nampak. Dah tahu dah sikit-sikit tu. Bapang kereta. Dah tahu dah. Sikit per sikit. Untuk kita pasang OIC Dry Shaft. Untuk ketuk. Ke kanan, ke kanan. Atas bawah, atas bawah. Untuk kita masuk bagi fit-fit. Yeah. Tengok cerita dia. Kita tak nak gayut kita punya gearbox. Sebab dia. Sebabnya. Aku punya hanger ni dia tak sama dengan gearbox Bizan ni. Masuk kat gearbox aku dengam. Masuk kat gearbox Bizan dia tak lepas. Jadinya solution dia, kita stop dulu video kita untuk pemasangan gearbox kita untuk enjin ni. Continue untuk hari besok. Video kita merapu alam. Jadinya lebih baik kita stop dulu. Gearbox pun tak ada pasang. So ha, zone lah tu. So see you next untuk pemasangan enjin kita 850 tu. Yang tu, yang ni 4 speed. Yang ni 3 speed. So, kita replay yang 4 speed tu. So, sambung besok kita pergi repair. Bye-bye.